Udah berapa lama? Udah berapa lama? Apanya, Pak? Tempatnya. Hampir setengah tahun. Oh, setengah tahun? Oh. Buka jam berapa? Buka jam berapa? Tutup jam berapa? Buka jam berapa? Bukanya kita punya kampus. Hah? Jam 7 pagi? Oh, berarti kampusnya itu ya? Oh. Jam 7 sampai jam 7? Jam 9 malam. Malam? Setiap hari? Apa rekomendasi klien sini? Apa? Apa lagi sini yang rekomendasi klien, makanan klien? Snack. Setelah, mau snack bisa, mau apa bisa. Yang segar-segar ada? Buah atau apa gitu? Buah potong? Ada. Ada asam marucak? Enggak. Ngapain di depan sini? Maksudnya sini? Oh gimana sih, Dek? Ini, Pak, jus. Oh, enggak. Saya kira ada buah potong. Terus apa lagi sini ada? Mana? Apa nih? Oh. Mau yang segar-segar gitu. Segar-segar. Segar-segar apa sini ada? Segar-segar. Ini apa nih? Bawang. Oh, bawang. Nah, ntar aja yang makan. Ini apa? Tahu, sate padang. Ada bawang jagung? Ini? Ini apa? Ini apa? Ini strawberry smoothies. Oh. Oh. Ini aja lah. Roti toast ada? Roti toast, roti bakar. Ah. Dia pakai keju kan? Dia pakai gimana? Peanut butter. Ah. Berada di daerah Bilal. Nah, jadi ini kita di kafenya Rumah Ide Coffee. Jadi bukanya dari pagi dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi ini ada 3 lantai, tapi baru terpakai masih 1 lantai dulu.
Nah, jadi ini ada yang untuk yang lontong kupat seperti ini.